silakan mengisi nanospray. Iya, saya mau ngisi nih, caranya begini nih, tuh pencet. Itu air apa yang diisi? Air O2, yang punya yang sifatnya oksigen lah. Kalau air biasa nggak bisa? Nggak bisa. Air biasa kan ini ada pasirnya, pernah kan ada peristiwa dia pakai air aqua. Karena dia kehabisan. Enggak, dia ngecek aja gitu. Oh. Kirain setiap air sama. Ya, lalu? Nah, terus diisi, tiba-tiba mampet. Oh. Mampet. Nah, kan masih ada garansi setahun. Iya. Yeah. Diperiksa. Dia tahu, oh ini berat, ini ngisi airnya bukan air yang oksigen itu. Mm-hmm. Kan ada dua, ada tiga, air O2, air oksi gitu kan. Oksi bisa? Bisa, pokoknya yang sifatnya super O2, pokoknya ada oksigennya kan. Oksi kan oksigen kan, maksudnya oksigen. Super O2, nah ini airnya nih. Itu berapaan super O2 ini? Sekitar 6.000 lebih lah. Mending beli ini dong, itu lebih mahal yang kecil ini. Enggak sama, ini tuang ke sini. Oh. Jadi sehari minimal 2 ini. Oh, maksimal kali ya? Minimal. Maksimal tidak terbatas. Oh, harus diisi terus ini tiap hari itu? Enggak, maksudnya air ini. Biar ini buat biar kesehatan. Kesehatan kulit biar cepat reaksinya seperti jerawat, biar cepat keluar jerawatnya. Jangan jarang-jarang, ini kan masalahnya air. Ini bisa kepakai berapa tahun ini? Ini. Ya, garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun. Kalau perawatannya oke, ya insya Allah agak lama. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Pokoknya 1 tahun tuh garansi. Ini produk dari Jepang ini. Produk dari Jepang ya? Iya. Harganya berapa? Harganya 1.700.000. Jadi gimana kita teruskan nih bisnisnya? Oke, tuh lihat tuh. Cara-cara makanya gini nih. Itu keluar kayak spray-spray gitu ya? Iya, kayak embun. Lebih halus. Itu. Lebih halus ya? Lebih halus. Lembut banget subhanallah. Kalau apalagi kita kalau makannya siang-siang itu segar banget ya. Panas itu. Oh, nyala ya hijau ya? Belakangnya nyala ya? Nyala ya. Pulang. Buat tanda. Pulang. Misalnya pengen ngantuk-ngantuk deh. Bisa nih disempet gini kan? Mamek, kepengen mamek deh. Salah. Iya, Mek, daripada bengong-bengong di kantor gitu kan, jadi diisi aja. Terus enak tak katanya, ininya kulitnya enak kata tahun. Mau dong, mau. Ya, tapi jangan segitu tak harganya. Tahu mati tahu. Di korting. Ya, gimana orang dari sana udah 1.700.000 kan gini aja saja. Iya. Kalau pengen di 16 ya tadi gitu kan. Ya udah 16 aja. Enggak. Jadi bayar dulu mame 1.700.000. Nanti dibalikin seandainya. Kalau sudah terkirim semua sudah sih baru dibalikin terus. Iya. Ya. Saya nyadangin bonus, 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 bonus itu iya. Tadi. Bonus 400. Bonus 400. Bonus selesai. Begitu kira-kira. Coba dipakai secara. Jadi Bapak masih mau menjual ini? Iya, menjual. Tapi Ana enggak mencari. Upline. Mencari downline. Upline. Enggak mencari downline ya. Saya penjualannya doang. Memang multi level, tapi kalau penjualannya doang kan enggak apa-apa. Oh iya, jadi masih tetap ya, ya bisnisnya. Jual doang. Tapi kalau dapat uang dari hasil downline Bapak gimana? Enggak, ketahuan. Enggak mau ngajak orang. Oh jual aja. Jualan aja. Kalau ngajak jangan. Kalau jual itu kan otomatis orang ikut sama kita. Enggak. Bisa Didin nih beli. Ya udah nih, misalnya. Didin duit sama duit anak terima. Ya. Tapi Didin belum jadi anggota. Cuman beli doang nih kasih gitu. Oke. Mau ngambil penjualannya doang, enggak mau. Kalau nanti dan kalau kena subhat tadi. Goror ya. Enggak tahu lah pokoknya. Bukan goror apa ya? Hak orang aja, ya. Khawatir aja gitu kan. Iya, bukan hak kita kita dapatkan. Belum mengatakan haram, cuman khawatir ada juga ulama yang berfatwa haram. Istilahnya kita berhati-hati aja lah. Ya, jadi lebih baik jualan aja, enggak usah pakai upline. Ya. Karena jual ini satu, komisi buat kita 400.000 betul. Betul. Enggak tahu 400, enggak tahu 600, sana juga masih bingung. Oh, belum dikasih tahu jelasnya. Belum. Jadi kata istri 400-an lebih, terus kata Arif 600-an. Arif ikutan. Arif udah duluan malah dia. Anak tahu istrinya ya. Istrinya tuh. Malah dia mah pakai stick, kalau pakai stick itu 2.400.000 atau berapa. Jadi lebih cepat dah ya kerjanya. Saya coba ya. Coba. Ini jadi dibuka. Nah. Nah gitu. Ketahuan.
Tergantung su ada sel sama ikan. Baru pisau nanti sakit dah dua tadi. Muat dia semua hantar-hantar linjong sudah tu. Agaklah yang seperti polis yang minta dia yang ini lah. Seharusnya polisi orang dari ompek pinggan lagi. Orang sepinggan itu pun tak lalu sampai sepinggan. Kamu kah? Kurang lo kayak habis. Jangan di ini Jin, jangan ditelan. Di suruh reaksi, suruh kerja dulu. Oh. Ya sekitar beberapa detik lah. Oke lah. Jangan sekali dua kali. Saya akan Bu, Didin cari lawan tapi enggak sih. Ya jangan sekali ya, berkali-kali. Oke lah, besok lagi ya. Ya enggak, entar lagi enggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Sekitar berapa menit lagi? Kok enggak boleh langsung? Ya enggak lah. Boleh aja sih cuman ininya dikasih jeda dulu berapa detik. Super O, ini dijual di mana aja pak? Super O 2 ini? Supermarket lah, Alfamart, Carrefour, ada Carrefour, ada. Kalau kita minum langsung boleh nggak ini? Nah? Boleh. Oh. Malah kalau kita duitnya oke, cukup, bagus tiap hari minum ini. Hanya 6.000 kan? Iya, cuma kan mahal sih. Murah lah daripada Pocari Sweat pak. Iya. Ini juga kadang 4.000. Coba tuh, coba lihat tuh. Apaan ini 4.000? Kadang kalau di pinggir jalan 4.000 tuh di terminal. Yang Aqua? Iya, enggak yang ini juga. Kalau di terminal. Tapi kalau di airport bisa 15.000 kan? Iya makanya. Jadi minum. Tuh, berapa kali perbedaannya? Kita sama, ini sekali minum 6.000, Din sayang, Din. 600 mil ada kan? Ini enggak ada. 300, 600 mil tuh yang ini. Ini perkiraan 400 paling. Iyalah nanti saya coba untuk kesehatan ya. Iya. Ini juga bisa dibalur aja ke muka kita dong ini. Beda, Din. Kan nggak diproses dalam mesin ini. Hmm. Ini kan ada mesinnya. Bukan mentah-mentah semprotan doang. Ada mesinnya. Seperti Pure It. Tahu Pure It kan? Ah, iya, iya, iya. Nah, gimana kalau kita air keran langsung minum? Nggak bisa ya? Nah, kan masih proses dulu. Baru kita bisa minum. Okay. Tapi kali ini kan langsung diminum juga apa-apa. Waalaikumsalam. Siapa security? Bukan itu orang lain. Yang